Pemirsa, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Badan Narkotika Nasional BNN Jawa Tengah Sabtu dini hari menggerebek salah satu rumah warga di Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah. Di rumah tersebut, BNN yang dibantu Polres Demak menemukan 5 tabung mesin pompa air berukuran 1,5 meter yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Penggerebekan yang dilakukan BNN Sabtu dini hari di salah satu rumah warga yang diketahui bernama Kasturi, warga Desa Kalisari, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Dan dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 5 tabung mesin air setinggi 1,5 meter. Tabung-tabung dengan diameter 30 cm dengan stiker tulisan huruf Tiongkok tersebut diperkirakan berisi narkoba jenis sabu asal luar negeri. Saat ini, Kasturi, pemilik rumah, diamankan petugas guna penyelidikan lebih lanjut. Polres Demak maupun petugas BNN Jawa Tengah yang berada di lokasi enggan memberikan keterangan dengan alasan menunggu pihak BNN Pusat. Rencananya pada siang hari ini BNN Pusat akan tiba di lokasi dan akan membuka langsung 5 tabung yang kini masih dalam kondisi tersegel. Sementara itu sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi mengaku tidak begitu mengetahui aktivitas Kasturi, pemilik rumah. Setahu warga, K hanya sebagai sopir truk alat-alat rumah tangga atau rak, namun sejumlah warga ada yang melihat sekitar sepekan lalu adik K yang berinisial Yanto datang ke rumah untuk menitipkan 5 tabung tersebut. Sumiarti, warga Desa Kalisari, dan SB, warga Desa Kalisari. Ciro lupat mo limo. Nek iki ngene kebak ya isine ya akeh. Siap. Coba sendiri kamu. Siap. Ada.